kita saksikan ini ada para pemain dari Liga Selection dengan susunan pemain dari FC Inter Javier Zanetti. Sementara Liga Selection menampilkan pemain asal Persebaya, yaitu Ottavia Dutra. Ada beberapa selebriti yang juga ikut menyaksikan. Roma juga pasti akan berbenah setelah ditinggal. Ya, wasit sudah menimbulkan peluitnya. Kiko babak pertama sudah dimainkan pemirsa. FC Internazionale seperti biasa menggunakan kostum kebanggaan mereka, hitam kombinasi biru, sementara Liga Selection dengan warna merah kombinasi putih. Saksikan Andi Firmansah, kembali Edward. Edward Wilson! Tendangan Palombo, kita saksikan. Oh, Edward Wilson sekarang. Ada Andi Firmansah di sana, Edward Wilson. Edward Wilson! Membentur Mister Mobirsa. Tendangan dari Edward Wilson Junior. Produktif memang di Liga Domestik, kita saksikan ya, tendangan. Kita mulai kewalahan dalam membangun organisasi. Ya, serangan bahaya dari Internazionale. Longo sekarang. Lihat peluang. Offside. Gianpaolo Pasi. Bagaimana ya proses terupas yang Mari dilakukan Dutra. Ottavio Dutra. Ya, ya peluang. Karlovic. Offside ya, Bung Tris. Saiful Indrajaya angkat bola, Edward Wilson kali ini. Peluang ini. Shooting! Wow! Luar biasa, Liga Selection tendangan. Crossing kita lihat. Masih mampu pelanggaran ditepis tadi, tapi sebelumnya sudah terjadi pelanggaran. Serangan balik dari Liga Selection, Edward Junior. Edward Wilson Junior kali ini. Andi Firmansah bergerak. Edward Wilson masih mampu ditangkap. Yang datang untuk memberikan modal pengalaman. Oh, bahaya sekali pemirsa. Longo sendirian dan kosong. Samuele Longo mencetak gol pertama bagi FC Internazionale. Tampil dengan terbaik, tapi kita melakukan kesalahan yang blunder-blunder yang dari awal pertandingan saya katakan tidak boleh terjadi. Karena kita belajar di sini dalam sebuah pertandingan penting ya dalam meningkatkan kualitas permainan anak-anak muda. Dan tim ya. Liga Selection tadi, Ottavio Dutra kontrol bola dengan tidak cermat dan tanpa ampun. Samuel Elo. Bagaimanapun mereka harus belajar. Ya, tekanan lagi. Kita saksikan. Oh, berbahaya. Melindungi bola dengan sempurna tadi. Coutinho terupas. Bahaya. Tidak offside. Oh, peluang Pazzini. Gianpaolo Pazzini tenang dalam tayangan ulang. Ini kita lihat. Coutinho melakukan terupas. Shooting masih membentur. Dan Pazzini dengan sempurna lewat tendangan kaki kiri. Nyaris bisa juga ditepis, ditangkap oleh Adi Saka sebetulnya. Iya. Seandainya pemain kita lebih cepat mundur membantu pertahanan Indonesia kali ini. Oh, kita lihat upaya menarik bola tadi Andi Firmansah. Lemah. Tidak banyak pemain kita yang bantu. Andi Firmansah mendekat. Harus mendelay dulu bolanya. Ya, ini peluang bagi kita. Kurniawan terupas. Andi Firmansah. Lagi. Ya, tekanan kali dari Internazionale kali ini. Berbahaya pemirsa. Oh, gol ketiga. Lagi kita saksikan sebuah skema serangan yang diciptakan oleh Luca Tremolada. Ini mudahnya ya. Dia masuk tanpa pengawalan ya. Douglas Maicon yang dituju. Di bayang-bayang Doni Saputra. Maicon! Shooting dari jarak jauh Douglas Maicon. Masih Mas Wilson. Tendanganlah. Ya, pemirsa wasit Paolo Rossi sudah menekan peluit. Tanda berakhirnya pertandingan ini.